Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga kabarnya baik ya. Jadi sekarang saya sudah berada di lokasi pemasangan bubuk kawat yang sudah kita pasang 2 hari yang lalu. Lokasinya itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan besar, jalan ke kebun teman-teman ya. Jadi bubuk yang kita pasang itu ada 2 buah. Entah ada isinya atau tidak ya. Kita coba cek hari ini. Tapi kalau bubu payung tidak bisa kita tinggalkan selama itu teman-teman ya. Karena bubu payung itu sangat gampang robeknya. Berbeda dengan bubu kawat, tentunya lebih kuat dan tahan. Itu tumpukan daun itu, di bawah sana ada bubu teman-teman ya. Oke, kita coba angkat. Berharapnya sih banyak ikan lelenya di sini ya, lele lembat. Bubu ini panjang teman-teman ya, kurang lebih 1 meter lah panjangnya ini. Mantap. Tidak ada ikan lelenya. Cuma ada ikan wader ukuran XL. Mantap. Alhamdulillah. Oke, kita letakkan dulu di sini teman-teman. Karena di sebelah sana masih ada satu lagi ya. Ini agak susah ya. Karena kita harus meniti papan-papan ini. Jangan sampai terpeleset pokoknya. Sepertinya yang ini ada lelenya nih ya. Kita coba angkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ada pergerakan. Mantap. Mantap teman-teman. Ini malah nggak ada ikan wadernya. Mantap, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor ikan lele. Wih, mantap. Alhamdulillah. Oke, kita kumpulkan dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil bubu kita ya. Ini ada lele 7 ekor kurang lebih ya. Kalau nggak salah, 6. Di sini ada ikan wader, ukurannya besar sekali teman-teman ya. Ada sekitaran 4 ekor. Oke, sampai ketemu di rumah saja teman-teman ya. Ini ikannya saya keluarkan dulu. Oke, kita lanjut. Adalah hasil bubu kita pada hari ini ya. Ini ada ikan wader sama ikan lele. Lele lembat. Oke, kita timbang. Berapa semuanya? Diikat dulu. Ikan kina. 1 kilo lebih teman-teman ya. 1 kilo 3 on teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, jadi sebatas ini dulu video kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.